Pemirsa, Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM yang digelar di Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat disambut antusiasme warga. Bupati Sumedang berharap kegiatan BBGRM menjadi kunci sukses kemajuan masyarakat dan daerahnya di segala bidang. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM yang dilaksanakan di Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, kali ini mengusung tema Kita Tingkatkan Gotong Royong dalam mewujudkan masyarakat yang berkemajuan dan melesat menuju Sumedang Simpati. Bupati dan Wakil Bupati Sumedang memukul kentungan sebagai tanda acara resmi dibuka. Sebanyak 26 stand UMKM pun dipersiapkan pihak penyelenggara. Berbagai hasil karya warga setempat ikut dipajang di sejumlah stand tersebut. Bupati berharap BBGRM ini sebagai kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintahan desa dalam mewujudkan kemajuan sebuah daerah yang nantinya akan dinikmati bersama. Alhamdulillah hari ini saya bersama Pak Wabub membuka pencanangan Bulan Bakti Gotong Masyarakat. Ini agenda rutin Dinas Pendidikan Masyarakat Desa dalam rangka memotivasi, membangun kembali sikap gotong masyarakat. Karena tentunya dalam membangun pemerintah tidak bisa sendirian, perlu didukung oleh masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, Bulan Bakti Gotong Royong ini, membangkitkan kembali rasa kebersamaan, kompakan dan gotong masyarakat untuk membangun desanya, membangun kecamatannya, membangun Kabupaten Sumedang. Camat Situraja Maman Wasman mengatakan, dengan diselenggarakannya BBGRM ini diharapkan menjadi pemicu kembali budaya gotong royong masyarakat yang sudah hampir hilang di daerahnya. Juga sebagai ajang memperkuat kerjasama warga dan aparat desa menuju kesejahteraan di segala bidang. Semaksimal mungkin gitu ya, bersinergi dengan pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kita kolaborasi, alhamdulillah kita bisa menampilkan sesuatu suguhan yang menarik di Desa Cililer ini melalui BBGRM ini. Ya, satu sisi saya berterima kasih bahwa Situraja, khususnya Desa Cililer, menjadi tuan rumah pelaksanaan BBGRM ini. Semoga ini memicu bagi tumbuh kembangnya atau bangkitnya UMKM di Kecamatan Situraja. Sukses terus buat semua desa, semua kecamatan dalam rangka membangun sebuah gotong royong bersama masyarakat. Diki Guntara, Bandung TV.